Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Ternyari Se-Indonesia Raya. Jadi di video kali ini aku mau ajak kalian buat ngeliat-liat toko nih. Tokonya baru jadi guys, setelah ya hampir setahun lah ya. Akhirnya jadi juga tokonya, dan sekarang kita lagi di ruang tengahnya ini. Bisa kalian lihat. Mungkin di sini nanti bakal jual baju guys. Jadi buat kalian yang beli baju boleh lah ya. Nah di ruang ini nanti nih ya. Jadi ini kan udah ada display-display yang juga nih. Udah ada display yang juga di sini. Ini lantai satu. Nanti bajunya bakal taruh di sini. Ini display yang udah ada di sini. Terus ya ini meja kasir. Ini lantai satu. Ini ruang bawah. Terus ini kamar mandinya guys. Kamar mandinya terlalu besar ya. Jadi tokonya belum selesai ya. Bisa kalian lihat tuh paling dari mukanya. Ini lantai satunya. Ini meja kasirnya. Ya bisa. Ini buat kompresor nanti ya. Buat kabel-kabel radio. Oke. Ini umum ya, warna perpaduan sama warna ungu. Jadi lesnya warna ungu. Plafonnya profilnya ini warna ungu. Terus dan meja kasirnya juga warna ungu. Dan lampunya juga warna ungu. Lampunya warna ungu juga guys. Ini dia kamarnya. Terus di saklar ini lampu mana nih? Ini warna kuning, terus ada lampu putih-putih juga. Dan ini satu lagi. Oke, next ke lantai 2. Oke, kita udah sampai di lantai 2. Dan terlihat ini jendela. Jadi pintu sama jendela. Bahannya ini kayak apa ya, setelan dulu PVC gitu ya, kurang terlalu keren, itu bagus sebenarnya. Jadi di tangga juga ada di taruh segini lah ya, ya keren. Di lantai 2 ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandinya juga aku dulu tadi kecil ya. Mandinya juga ya, penting airnya. Ini ada ruang 1 meter dan ini jendelanya. Jadi itu jendela semua dari bahan ini. Ini UPVC. Jadi jendela juga di sini. Jendela kecil. Ini kalau nggak salah ini ada 3 warna nih guys. Ini buat putih, kuning. Lagi perpaduan antara warna putih dan warna kuning. Dan sekarang kita yuk lihat kamarnya. Nah ini dia nih guys kamarnya. Kamarnya lumayan luas. Oke. Dan ya ini lampunya. Kita lihat. Ini 3 warna juga guys. Ini warna putih. Ini warna kuning. Ini putih yang berkunci satu-satu warna. Kok lampunya? Oh, itu luar. Oke. Lumayan luas kamarnya. Intinya, kalian harus tahu hasil kerja tukang itu dan lihat nih contoh bangunan yang udah mereka kerjakan, bagus atau tidak. Kemudian, buat kontrak tertulis agar kita tidak dirugikan oleh mereka. Kemudian, pakailah jasa arsitek agar kita tahu nih berapa budget yang harus kita keluarkan untuk membuat sebuah toko atau rumah dan bahan-bahan apa aja nih yang harus kita beli. Jika low budget, kita dapat membayar mahasiswa arsitek saja. Setidaknya, kita tahulah beberapa budget yang memang harus kita keluarkan. Itu semua dilakukan agar bangunannya sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman.
Sekian dulu video kita tentang lelet toko, guys. Buat kalian yang udah subscribe, thank you. Buat kalian yang udah nonton, thank you. Buat kalian yang udah nyimak video ini sampai habis, akhir kata saya Arif Setiawan pamit. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, guys. Biar channel kita lebih ngeri-ngeri dan lebih ngeri lagi, guys. Akhir kata saya Arif Setiawan pamit. Assalamualaikum.